Bab tatawwu'i khalfal mar'ati, bab ya sunat salat sunat di belakang perempuan. Bab salat sunat di belakang perempuan. Ini di belakang perempuan bukan berarti di belakang punggungnya perempuan, bukan. Jadi antara kiblat dan dia ada perempuan di situ. Antara kiblat dan orang yang salat ada perempuan. Bukan di belakang perempuan, di belakang punggung ya, bukan. Wa bila qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa qala akhbarana Malik an Abi Nadri maula Umar bin Abu Baydillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun zauj ya tetap maknanya istri ya. Nah, kalau dalam faraid baru dibedakan zaujun dengan zauj ya, biar kebeda ya. Dalam ilmu faraid biar kebeda, kalau zaujun itu buat laki-laki, zaujah buat perempuan. Nah, di sini tetap ya zauj di sini maknanya adalah istri. Anna bahwasanya beliau Sayyidatuna Aisyah qalat, beliau berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah tidur di hadapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pakai kuntu, boleh jadi sering ya, bukan hanya pernah, sering. Adalah aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya, dan sedangkan dua kakiku fi kiblati, berada di kiblat beliau. Fa idza sajada, maka apabila beliau sujud, gomazani, beliau meraba aku. Fa qabattu, lalu aku pun menarik rijlaya, dua kakiku. Fa idza qama basattuhuma, maka apabila beliau berdiri, maka aku mengamparkan lagi kedua kakinya. Kalau bahasa kita apa? Menjulurkan lagi. Ketika beliau sujud, ya. Beliau sujud, ya. Jadi ketika ya dikatakan apabila ia sujud, ia meraba kakiku. Faqabattu rijalaya, lalu aku menarik kakiku. Ditarik. Maka apabila beliau berdiri, beliau hamparkan lagi kakinya. Artinya dijulurin lagi kakinya. Ya. Jadi Rasul pengen sujud di dekat kakinya, kan tadi dikatakan apa? Wari jalaya fi kiblatnya, dua kakiku berada di kiblatnya, di arah kiblatnya. Beliau pengen sujud di kena kakinya, lalu beliau tarik gitu. Ini saking dekatnya suami sama istrinya, saking sayangnya. Kok Nabi enggak batar? Ini namanya khususiat. Mungkin ada pertanyaan kita, apa enggak batal itu? Ini namanya khususiat buat Rasul. Ya, jadi ada yang khususiat, ada yang buat Rasul itu ada yang khusus, ada yang enggak. Enggak semuanya apa yang Rasul lakukan kita perbuat. Enggak. Rasul istrinya berapa? Ketika ditinggalkan Rasul istrinya ada 9. Ketika masih ada 11. Itu khususiat buat Rasul, istrinya banyak lebih daripada 4. Kalau kita istrinya jangan banyak-banyak. Cukup 4. 4 juga banyak juga ya. Artinya bilangannya itu enggak boleh lebih daripada 4. Ya.
satu. Kalau pengen, kalau bisa adil ya silakan dua. Bisa adil silakan tiga. Bisa adil silakan empat. Bisa adil lagi, satu lagi, mau tambahin satu, jeren satu. Bisa adil lagi, jeren satu, tambahin satu. Kalau bisa, kalau nggak bisa adil, jangan. Kalau nggak bisa adil, jangan. Kalau bisa adil, silakan. Itu khususiat buat Rasul. Ini jangankan ya sembilan, jangankan empat, satu aja kadang berantem mulu. Satu aja kadang ya begitu. Itu ini artinya apa? Ada yang namanya khususiat, ada bab khususiat buat Rasul. Seperti ini, khususiat Rasul sama Rasul enggak batal. Kalau kita sama suami kita sama istri kita batal. Ada orang enggak menerima di Rasul itu ada khususiat, ya. Sangat bertentangan dengan kenyataan. Yaitu contohnya apa? Nikah Nabi istrinya lebih daripada empat. Kalau kita enggak kuat punya istri segitu, enggak kuat kita. Empat paling banyak, udah cukup empat kalau pengen banyak. Enggak boleh lebih dari empat. Kalau ada orang nikah istrinya ada lima, itu keluar dari syariah. Maksimal empat. Kalau pengen juga lebih dari empat, ceraiin satu, kawin lagi. Pengen lagi, ceraiin satu, kawin lagi. Pengen juga, ceraiin satu. Ya, kawin lagi. Empat pokoknya yang sah. Kalau mampu adil. Kalau enggak mampu adil, jangan coba-coba. Punya istri perempuan kok dicoba-coba. Enggak boleh ya. Jangan kita permainkan syariah, jangan dipermainkan agama, jangan dipermainkan perempuan, jangan kamu permainkan. Kalau kamu suka mempermainkan perempuan, boleh jadi, mungkin terjadi nanti kamu punya perempuan, punya anak perempuan, punya bini perempuan, ya bini perempuan ya, akan dipermainkan oleh orang. Tapi kalau kamu hormati perempuan, nanti kamu akan dihormati perempuan-perempuan kamu. Fa iza qama basatuhuma, maka apabila beliau berdiri, maka aku hamparkan, aku julurkan keduanya, kakinya itu. Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, wal buyutu yauma izin laisa fi amasabihu, rumah-rumah ketika itu tidak ada padanya lampu penerang. Artinya ini Rasul tidak merasa keganggu ya. Rasul senang salat dalam keadaan seperti itu. Subhanallah. Beginilah, ini juga gambaran seorang ya suatu hubungan suami istri yang mesra, hubungan suami istri yang harmonis. Jadi hendaklah hubungan suami istri itu biar harmonis ya, saling sayang, saling cinta, saling hormat, saling harga menghargai, saling memahami keadaan, saling memaafkan, saling ya memaklumi. Kita semua punya kekurangan, suami punya kekurangan, suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan, enggak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan.
maka harus saling apa? Saling memaafkan. Jangan suaminya bodoh dikatain dasar laki. Laki bodoh. Bininya pun punya kekurangan. Dikatain emang bininya pendek, udah pendek hitam, dasar pendek hitam. Main kata-kataan harmonis enggak kira-kira? Enggak. Enggak bakalan. Kalau kita enggak saling menghargai, saling sayang, saling cinta, maka saling memaklumi kekurangan. Lihatlah kelebihannya. Suami istri, lihat kelebihannya. Dan di dalam hubungan suami istri, jangan suka ya menyebutkan kekurangan pasangan. Jangan suka. Tutupin, maafin. Jangan pernah disebut-sebut kekurangannya. Baik suami maupun istri. Istri enggak suka menyebut kekurangan suami. Suami enggak suka menyebut kekurangan istri. Jangan pernah disebut-sebut tuh. Umpama istrinya tulalit. Ah, tulalit dasar. Jangan. Entar istrinya akan nyebut lagi. Abang dasar. Apaan? Iya. Dikatain lagi tuh suami oleh istrinya. Jadi usahakan hubungan suami istri ya biar harmonis dengan memahami satu sama lain, memaklumi satu sama lain, menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain. Ini gambaran beliau sangat harmonis sekali, sangat sayang sekali kepada istrinya. Mudah-mudahan kita pun begitu. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.